pertimbangan ya, jadi khusus dalam proses peradilan pidana berbeda. Sepi banget kan sini gamnya. Ditunda karena hujan deras mengguyur TKP di Komplek Grand Permata Pesanggerahan Jakarta Selatan, dan nanti pihak dari penyidik Polda akan melanjutkan rekonstruksi setelah hujan deras ini mereda begitu. Dan sebagai informasi juga bahwa mobil Jeep Rubicon ini dibawa oleh Mario Dandi Satrio untuk menemui David Ozora dan juga melakukan penganiayaan di sini begitu. Baik, demikian informasinya sahabat Warta Kota dari Pesanggerahan Jakarta Selatan, Nur Mahadi melaporkan. Mengupas tuntas terkait dengan proses penganiayaan atas kasus yang saat itu terjadi di tanggal 20 Februari 2023. Kami juga masih mengkonfirmasi siapa saksi yang dimungkinkan kehadirannya, dari saksi mahkota, daripada untuk memperjelas kasus atau konstruksi perkara daripada penganiayaan brutal yang saat itu dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora. Sementara itu dulu, Reza. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!